Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, jadi kembali pada channel Faisal Alfi 08. Dan kali ini Pak kita bakal buat konten tentang perdriftingan dunia wiju ya. Nah oke, kita bakal buat konten tentang drifting. Dan seperti biasa cuy, kalian jangan lupa follow IG RS.20. Nanti di situ bakal ada barang ajib dan under market. Nanti kita bakal posting di sana ya. Detail dan harga udah ada, kalian tinggal cek aja cuy. Pilih aja, nego bebas. Kalau umpama ada yang lain langsung DM atau WA aja ya cuy. Langsung negoin aja, cocok bakal kita bungkusin biar enak buat silaturahmi ya. Kita usahain kita bakal selalu jual dengan harga under market biar enak juga buat kalian juga ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya. Tombolnya di bawah. Kalian tinggal klik aja biar kalian tidak ketinggalan barang-barang apa aja yang kita update, video-video terbaru apa aja yang terbaru nanti biar tidak ketinggalan cuy. Dan ini cuy ada kita mau kirim barang juga habis ini. Setelah kirim baru kita jackpot. Ini orang-orang yang udah nyoba kepercayaan di kita cuy, alhamdulillah banget kita udah dipercaya juga. Dan alhamdulillah ada beberapa barang yang cocok juga buat customer kita. Kalian sih kapan buat coba langsung klik aja ya. Linknya IG RS.20 bisa di searching atau klik tombol di deskripsi biar kalian langsung OTW ke IG kita cuy ya. Oke, kita habis ini kirim barang dulu. Langsung kita lanjut cek spot habis ini cuy. Oke, langsung aja. Dan ini kita baru datang cuy, kita langsung nemu nepa. Nah ini outdoor nepa warna putih ya, reflektif bisa nyala cuy. Dan ini kita juga dapat jaket camo blue ya, ini dari Left. Ini keren juga nyai, ini mungkin kita angkut, warnanya juga masih cakep. Terus ini kita juga dapat jaket warna hitam The North Face Malfakar, ini juga reflektif ya bisa nyala. Ini kita cek habis ini barangnya, ini warna hitam. Nah ini belakangnya polos ya, cuma ada logo The North Face nya doang, warnanya hitam. Ini keren juga nya, hoodie nya kayaknya bisa dicopot bongkar pasang juga, jadi ini mungkin kita gas juga ya untuk The North Face. Dan ini kita dapat juga model kayak goggle jacket gitu sih ya. Nah ini ada tulisan Athleisure nya. Nah ini ya, ini tag nya Korean gitu. Nah ini talinya panjang banget. Nah ini karet-karetnya juga masih rapat. Mungkin kita cek dulu habis ini baru kita angkut sih. Dan ini tetap masih di jaket parasit ya. Ini dari jaket XCR juga ada. Nah ini XCR. No, dicuri sayangnya. Nah, ini XCR. Ini belakangnya juga ada jaket YWFO Frontex ya. Ini BNWT cuy. Masih ada nyantol tag bantrolnya. Ini kita pilih lagi. Ini jaket biru warna apa ini? Warna biru Devi, brand apa ini anjir gak jelas, jadi kita pilih ya. Ini ada Colping jir, ini kayaknya keren sih, warnanya navy gitu. Size nya size enak juga, size agak besar, size 110. Nah ini besar sih ini kayaknya cuy, keren sih ini. Nah oke, kita angkut aja ini ya, kita cek dulu habis ini kita pilih-pilih dulu cuy. Nah ini ada bomber juga, ada jaket parasi, jaket-jaket sport juga sih ini kayaknya. Nah ini Korean banyaknya cuy, kayak sport-sport gitu. Ini warna pink, ini juga ada Adidas. Ini track top ya, campur sama track top. Nah ini juga ada Adidas warna BW. Nah ini ya, ini juga, ini jaket apa ini anjir, parasit outdoor ini kayaknya. Nah ini airwalk, nah ini airwalk keren sih kayaknya ini cuy. Oke kita cek dulu, kayaknya ini keren, reflektif bisa nyala, kita kasih ini kayaknya cuy. Nah ini masih tetap jaket-jaket parasit, ini dari Spyler, keren sih ini Spyler ya. Ini dari apa ini? Nah, ini jaket parasit, banyaknya no hoodie cuy. Ini dari Hummel. Ya, ini Hummel. Ini Everless, ini juga ada Everless USA ya. Size-nya ini size 85 setara size M sih ini kayaknya. Nah, ini warnanya BW gitu, keren sih. Ini juga ada krokodil warna green. Nah, ini warna hijau. Vintage krokodil ya ini. Tapi masih kerenan yang ini sih kayaknya. Yang apa Everless ini? Warna hitam putih, kita taruh dulu. Ini diambil apa enggak ya? Saya masih bimbang. Kita cek aja dulu habis ini barangnya ya. Oke, kita dapat dua.
Kita cari lagi di belakangnya, siapa tahu ada yang keren juga. Nah ini Kulhas. Nah ini dari Kulhas ya. Ini modelnya kayak Varsity sih mungkin ini. Nah ini juga ada jaket warna hijau. Ini ada Adidas. Nah ini Adidas ya. Belakangnya ada logonya. Ini Reebok polos, ini vintage. Nah ini kita pilih-pilih lagi cuy, siapa tahu ada yang keren ya. Dan oke, kita masih pilih-pilih lagi cuy. Nah ini masih tetap jaket parasit, jaket campuran ini ya kayaknya. Ini juga ada model kayak Harrington gitu, warna hitam. Ini warna putih, ini Ugis ya warna green. Ini Likev. Nah ini juga ada Kaswis, full tapered ya. Ini warna pink, ini jaket apa ini? Gak tahu. Ini juga Adidas. Nah ini Adidas, ini juga jaket tidak jelas. Ini warna krem, tidak jelas juga. Nah ini Villa. Ini Villa apa ya? Kita cek dulu. Nah ini relastingnya. Belakangnya juga. Nah ini keren, ini vintage sih ini kayaknya cuy. Nah ini ya. Ini Villa, keren sih ini kayaknya. Warnanya, colorway-nya juga keren. Nah ini anjir, Adidas apa ini anjir? Trifoil, big logo, Tosca. Ini keren sih ini. Kita angkut sih ini kayaknya cuy. Angkut jackpot ini cuy. Kalau menurut saya ini mungkin jackpot sih ini. Adidas Trifoil Outdoor ini keren. Ini juga ada Varsity Polos dari Basic House. Nah ini apa ini, gak tahu. Nike, ini Nike cuy. Ini jaket biasa, jaket biasa. Nah ini juga dari Box Sport. Ini juga Quest Jeans. Ini Nike T90. Ini apa, gak tahu. Nah ini juga ada Varsity Hoodie dari FUBU Brand. Nah ini PFL, ini kayaknya keren sih. Ya legwag ini kayaknya. Kita angkut sih, ini warnanya best banget sih ini. Banyak yang nyari juga sih di kita nantinya. Oke mungkin ini kita angkut juga untuk PFL nya ya. Nah ini juga ada Puma. Puma Gold ya. Ini size nya size L, no hoodie. Memang kayaknya no hoodie sih ini. Nah ini juga apa ini, gak tahu. Nah ini juga ada jaket reflektif dari Descente. Ini menyala sini. Ini juga ada juga dari BFL. Nah ini ya BFL. Nah ini kita pilih lagi. Ini juga ada The North Face warna hitam. Kita pilih-pilih cuy. Ini bomber. Nah ini jaket warna krem kakis ya. Ini apa ini, gak tahu. Ini BFL reflektif. Ini juga atas ya, Descente. Size nya ini size M. Sayang banget ini for woman cuy. Aslinya keren banget sih ini. Ini juga ada jaket parasit, jaket outdoor sih. Nah ini juga ada M limited. Warna blue. Keren sih ini M limited nya cuy. Nah ini dalamnya sih cuy, sayang banget crack. Sama kayak ngelupas-ngelupas gitu dalamnya. Ini aslinya keren sih, banyak stretch, bisa melar, jadi aslinya enak banget. Ini juga ada The North Face warna biru. Ini unlimited ya. Unlimited-nya ini kayaknya minus. Kita skip. Nah ini jaket parka ya. Ini jaket tebal-tebal cuy. Nah ini model kayak jaket parka gitu, warna biru hitam. Ini warna kaki sih ya, warna krem. Ini di atas cuy. Yang di atas ini start price nya mungkin 100 sampai atas juga ada ya. Ini juga ada Puma Gold. Ini juga ada apa ini, gak tahu. Kita pilih-pilih cuy ya. Nah ini juga ada jaket vintage ya. Ini jaket pulang belakang. Ini di atas, ini di bawah ya. Ini jaket work jacket sih ini kayaknya, warna krem gini ya. Size nya size L. Nah ini kayak gini ya. Ini kayak Harrington gitu sih modelnya, warna krem gitu ya. Ini kemo-kemo, ini jaket-jaket parasit biasa. Biasa. Ini juga ada apa ini, gak tahu ini berapa. Oh ya ini jaket murah. Anjir. Ini juga ada Puma track top ya, reflektif. Tapi ini sayang ada minus. Jadi ini kita skip. Ini yang lain. Ini juga ada jaket Mercedes Benz. Ini kita pilih cuy. Ini juga jaket parasit. Dan ini di celana-celana ya. Ini campur celana jeans, celana parasit, terus celana-celana bahan-bahan kayak katun gitu sih ya. Ini celana outdoor juga ada, celana outdoor, celana ada cuy. Ini celana-celana motif ya. Ini motif tartan lah ini, kayak gini cuy. Bukan sih kayaknya ya ini ya. Ini motif kayak strip-strip gitu. Ini celana outdoor ya. Ini celana cewek, juga ada celana cewek ya.
Nah ini kalau ini celana parasit warnanya abu-abu. Ini warna hitam. Anjir, Balenciaga anjir. Nah ini celana Balenciaga Paris. Nah ini kayaknya tapi buat cewek sih. Balenciaga ini keren sih aslinya, asem. Nah, ini Balenciaga cuy. Kita liatin tag dalamnya ya abis ini bentar-bentar. Nah ini tagnya lengkap semua cuy. Dari tag putih, tag hitamnya juga masih aman. Nah ini Balenciaga. Tapi sayang banget sih ini buat for woman, jadi kita skip cuy, gak bisa diambil. Nah ini di jaket parasit lagi cuy. Nah ini juga jaket parasit. Parasit apa ini? Ini kayak jaket running sih campur ya. Jaket running, jaket-jaket outdoor running gitu. Kalau oke sih kita dapat jaket vintage yang jackpot sih ya. Ini kita pilih, ini warna-warna hitam semua cuy. Ini warna ungu, jaket apa ini? Nah ini apa ini jir? Juragan ngasih tahu mamut. Asem, asem tenan cuy, asem. Nah ini ada defect-nya cuy, dikit tapi gak ngaruh sih ya. Ini warna hitam full black. Asem, ini keren sih ini. Mamut cuy, baru pertama kali jir dapat mamut ini. Ini hoki sih ini, sumpah. Meski basic ini kayaknya cocok banget sih. Kita gas aja sini kayaknya. Kita angkut aja sih ini untuk mamut. Let's go. Kita sikat. Ya, kita udah drifting dan kali ini kita lumayan dapat jaket outdoor, jaket parasit yang ini tentunya layak setel dan layak jual banget sih. Dan biar kalian pada tahu barang apa yang kita dapat, jangan lupa follow IG Aristide20. Linknya di bawah, kalian tinggal klik aja langsung nge-visit ke IG. Oke, tanpa basa-basi langsung kita kasih penampakannya aja ya. Oke, kita langsung review aja ya. Tadi penampakannya udah, kita langsung review aja barang apa aja yang kita dapat. Yang pertama, kita dapat jaket lightweight camo blue. Nah, ini ya motifnya keren banget sih ini. Ini size-nya size M, warnanya dan motifnya keren. Nah, ini ya, simple juga. Ini dari brand dari Lave. LAVE. Nah, ini keren sih, bodinya bisa dilipat. Nanti detailnya bisa kalian cek di IG aja ya. Langsung barang kedua kita juga dapat jaket outdoor dari BFL Outdoor Buffalo ya. Ini warnanya keren sih ini, warnanya kayak hijau slime gitu sih. Keren. Size-nya ini size M, kondisinya masih cakep dan hoodie bisa bongkar-bongkar. Mungkin kita jual dengan harga 120-30an sih ya. Kalian bisa nego, cocok bakal kita bungkusin sih. Barang ketiga kita dapat jaket, nah, Colping Lightweight Super Light ini ya. Ini Colping Super Light ya. Bodinya bisa dilipat, jadi enak banget cuy. Warnanya ini dark navy. Ini size-nya XL, agak besar, jadi enak banget. Colping ya. Keren abis ini cuy. Warnanya super duper. Bodinya bisa bongkar pasang, jadi enak banget. Ini reflektif juga ya. Jadi cakep bener sih. Lanjut kita juga dapat jaket kogel. Ini jaket kogel dari MAYB. Size-nya size M. Ini no pocket ya, modelnya tidak ada sakunya. Jadi ini buat outer enak banget sih. Selanjutnya kita juga dapat, nah ini kita juga dapat jaket Airwalk cuy. Warnanya kayak dark gray navy gitu ya. Ini Airwalk ekspedisi. Keren sih ini sih. Nah, ini juga cakep, bodinya bisa bongkar pasang, bisa dilipat jadi enak ya. Ini size-nya airwalk-nya 110 setara XL. Lanjut bang, ini sih, ini yang keren. Kita pertama kali sih cuy, kita dapat mamut gajah ya cuy. Ini full black, lightweight dari mamutnya cuy, keren sih ini. Ini ada defect sih ya, maklum ini barang tempur sih ini cuy. Tapi ini masih lifestyle banget. Size-nya untuk mamut ini size XL, keren sih. Warnanya full black. Lanjut kita juga dapat jaket vintage dari Villa Juli. Ini vintage ya, logo depan. Logo belakangnya ini
DC AVC ini. Warnanya dark navy sama white. Relastingnya juga logo Villa. Keren sih ini. Ini size nya M fit L. Jadi agak besar, model kayak vintage gitu sih ya. Selanjutnya kita juga dapat jaket The North Face Reflective. Nah ini ya, The North Face Reflective ini atau hoodie. Ini ringan juga ya, hoodie bisa bongkar pasang, size nya size XL. Ini enak banget. Keren sih ini cuy, untuk The North Face. Dan bahan terakhir yang kita dapat Adidas Outdoor Trifoil. Bentar-bentar cuy, kita relastingin dulu jaketnya. Nah kayak gini ya. It's, nah ini logo, big logo cuy dari Adidas. Ini full zipper juga. Kode up-nya tembus juga cuy. Belakangnya polos. Untuk depannya ya cuma logo, small logo sama di bawah big logo dari trifoilnya sendiri. Keren sih ini. Ini size nya size 90 setara M. Tag nya tag biru ya. Tag box juga aman, kondisi juga masih cakep sih. Kita mungkin jual dengan harga 150-200an mungkin untuk Adidas ini. Keren sih ini, jarang banget terjadi ini cuy. Ini cakep sih. Oke, alhamdulillah sih. Ini, kalau menurut kita ini lumayan banget sih barang yang kita dapat kali ini. Dan kalian jangan sampai ketinggalan barang-barang ini sih cuy ya. Nanti kita bakal posting di IG, kalian langsung pilih DM cocok nego bungkusinya cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan updatean-updatean barang yang nanti kita bakal upload cuy. Oke, terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.